sangat was-was sekali, bahkan apa namanya, para pemain mulai harap-harap cemas ya, gimana apakah nasib mereka juga sama dengan pemain tim nasional U20. Dan alhamdulillah tadi malam sekitar tengah malam kita dapat berita dan mereka sangat senang sekali, dan tadi sore ditunjukkan dengan motivasi yang berbeda dari teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.